Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Oke, untuk video kali ini saya akan berbagi tips dan cara bagaimana membuat emot dengan berambut atau emot yang masih trending dan viral di TikTok. Cara membuatnya itu bagaimana? Sebelum kalian lanjut ke videonya, kalian harus like dulu video ini dan subscribe channel YouTube Kaifa Syarif, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian harus buka Google Chrome. Terus, ini caranya mudah sekali, semuanya pasti bisa tanpa aplikasi. Terus, kalian search pencarian di Google. Nah, kalian cari aja, ketik dengan new emoji trending. New emoji trending, kalau udah, langsung search pencarian. Nah, di sini kalian masuk ke alamat blognya aja. Nah, ini ya yang ada the new trending pilak kalu emoji, copy paste gitu ya teman-teman. Jadi hanya alamat ini yang bisa mengcopy paste emot berambut atau emot yang sedang viral itu. Nah, ini ya, kalian bisa lihat ini emotnya. Terus kita ke bawah. Nah, ini kita bisa disalin semuanya. Ini bisa kita salin, atau kita hanya misal mau menyalin satu emot aja bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini kita salin. Nah, setelah itu kita masuk ke WA atau masuk ke pesan. Masuk ke WA contohnya seperti ini ya, kita masuk, terus kita tempel contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini yang udah aku copy tadi, kita kirim masih tetap ya seperti itu. Misalnya emotnya mau kita ganti kayak gini bisa, atau ganti lagi, kita hapus tengahnya terus kita ganti emot yang kayak gini bisa. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Misalkan yang mau ditempel di TikTok bisa banget, kalian bisa coba langsung ke TikTok biar sama-sama dengan yang lain. Oke, terima kasih yang udah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. See you on my next video. Bye bye.